Isteri penyanyi Aizat Amdan, Elisa Alia Ilyas tidak kisah dikritik namun menolak tuhmahan berkaitan ejekan tubuh body shaming yang menyentuh nama ibu bapanya. Elisa yang juga merupakan pengurus Aizat sejak 2 tahun lalu memaklumkan kalau khalayak tidak menyukai apa yang digayakannya dalam media sosial, usahlah terlalu melulu mengkritik. Kalau tak suka apa saya pakai, saya tak paksa pun kalian tengok, tapi jangan sampai cakap benda-benda yang menyakitkan hati sehingga melibatkan ibu bapa saya, Elisa menegaskan. Apa yang penting adalah dalaman seseorang berbanding luaran yang sering meraih perhatian khalayak. Saya percaya benda dalam hati dahulu barulah luaran. Kalau saya pakai tudung, tak sembahyang atau hisap rokok, melepak ke atau bersikap biadab, saya bukanlah nak sibuk menghakimi, saya rasa itu lagi teruk, ujarnya.